oleh kepolisian. Ya, sementara demo yang tidak ada rekomendasi atau izin itu harusnya dibubarkan. Demo sauprit tapi medianya banyak. Inilah yang dikatakan dengan opini. Kebetulan opini ini masuk ke ruang publik. Ini dinamakan opini publik. Karena opini publik, sehingga haruslah dijawab dengan perang opini. Nah, ini adalah peran daripada pihak pengacara atau pihak tim hukum dari Mbak Im Wong. Banyak sudah masukan-masukan yang saya berikan. Bahkan saya DM juga Mbak Im Wong, tapi Mbak Im Wong juga enggak merespon. Jadi ya malah yang merespon itu Mbak Im Wong yang palsu, yang memberikan hadiah kepada saya melalui Instagram, tapi hanya mencatut nama Mbak Im Wong. Ya. Ya, karena kita orang di luar, jadi bisanya ya begini ini, membahas dengan cara ini. Ya. Kalau terlalu jauh nanti dipertanyakan siapa sih kamu, kan begitu kan? Ini sahabat-sahabat Bapak harus memberikan support ya, memberikan support, pandangan. Walaupun tidak tahu hukum, walaupun tidak belajar hukum, ini sahabat-sahabat Bapau nih, dengan mata normal saja, pasti mengatakan bahwa itu bukan pidana. Ya kan? Masa konten prank pidana? Ya kan? Ya, ini salah satunya ini dari Titin Amasin dari Sydney ya. Iya, ini kan perang opini, pihak penyidik termakan opini, pihak Mbak Im Wong tidak mengcounter opini. Ya. Ini ada strateginya. Kenapa media kita ini kan selalu membaca dari media? Jadi media apapun tentang Mbak Im Wong pasti akan laris. Nah, inilah peluang yang dibuat. Opini terus disebarkan. Sementara pihak Mbak Im Wong melalui pengacaranya tidak melakukan hal yang sama untuk mengkanter berita tentang itu. Ya, termasuk saya, termasuk sahabat-sahabat Bapak kan hanya mendengar dari berita. Nah, berita itulah yang namanya opini. Opini harus dilawan, harus dijelaskan, harus di ini. Mbak Im Wong tidak pernah keluar menyampaikan hal ini ke media. Ya. Terkait yang ini ya, terkait dengan konten ya. Pengacaranya juga sama sekali tidak pernah mengkanter. Ya, tentu saja kalah opini. Nah, opini inilah yang dikembangkan terus. Ya. Dikembangkan terus sehingga mungkin saja pihak penyidik juga membaca dari suara masyarakat terkait dengan opini yang dikembangkan oleh media. Ya. Coba ada demo begitu, tidak ada suaranya. Ya. Harusnya mengkanter. Kemudian ini sekarang nih penetapan peningkatan penyidikan harusnya juga dikata dasar hukumnya apa sehingga masuk ditingkatkan ke penyidikan. Dasarnya adalah perkara yang diadukan si perempuan dari SPI itu terpenuhi unsur pidananya. Unsur pidananya yang mana? Ya. Kalau Mr. Z enggak usah banyak-banyak pertanyaannya, 4 saja. Pertanyaan itu cukup 4. Ya.
Pertama, apakah laporannya diterima? Kedua, apakah ya, apakah kalau diterima apakah itu secara tertulis? Kalau secara tertulis, apakah Paula Verhoeven itu tanda tangan laporan tersebut? Yang keempat, apakah laporan terkait dengan laporan palsu yang dilaporkan oleh Paula Verhoeven ini tercatat dalam buku register laporan? Kalau itu semua tidak ada, lah untuk apa kok terpenuhi unsurnya? Ya kan? Karena apa? Ini opini yang berkembang, ini opini. Bisa saja kalau sudah ditingkatkan ke penyidikan, ya bisa saja walaupun sudah penyidikan akan dihentikan, bisa saja, apalagi ada peluang untuk itu. Tapi kan tidak boleh diam nih pengacara ya, atau tim hukum lah. Ini Mbak Imbong kan paham yang begini nih. Ya. Kalau Mbak Imbong diam, pengacaranya juga diam. Ya, walaupun Mbak Imbong itu kan ada berita-berita, tapi kan bukan masalah ini. Kalau berita-berita masalah ini ya jangan kami pasrahkan. Sudah. Kalau saya secara pribadi, saya sudah sampaikan bahwa ini bukan pidana. Ini ya. Unsurnya tidak terpenuhi, tapi kan dari pihak penyidik katanya unsurnya terpenuhi. Makanya saya bertanya, unsur yang mana yang terpenuhi? Ya, kemudian yang berikutnya adalah ini bukan tindak pidana, tapi pihak penyidik menyatakan ini pidana. Ya, berarti kan ada kontra ya, perbedaan pendapat dengan Mr. G ya. Ya enggak apa-apa kalau Mr. G diundang untuk dijadikan, kenapa Anda bicara begitu? Saya akan jelaskan. Ya kan? Harus begitu. Tetap konsisten gitu kan. Kenapa kok bukan pidana? Iya, apanya yang di mana yang pidananya? Pidana itu harus muncul dari mens rea, harus ada niat. Niat melakukan tidak pidana. Apakah ada niat melakukan tidak pidana dari Mbak Imbong? Tentu saja tidak ada. Karena seseorang kalau ini ya, terkait dengan ini ya sahabat-sahabat ya. Orang bisa melakukan penghinaan, orang bisa melakukan pencemaran nama baik, orang katanya menjatuhkan harkat dan martabat kepolisian, itu bisa didasari hanya dengan kebencian. Nah sekarang, apakah Mbak Imbong punya semua itu? Kan tidak. Kebencian itulah bisa akhirnya mendatangkan penghinaan, bisa mendatangkan fitnah, bisa mendatangkan pencemaran nama baik, bisa menjatuhkan seseorang itu karena dasarnya adalah kebencian. Itu pokok itu. Nah sekarang, apakah Mbak Imbong memiliki dasar kebencian terhadap kepolisian? Tidak ada. Inilah yang sebenarnya namanya mens rea, niat. Tetapi karena tidak ada niat itu, ada orang yang tidak suka dengan Mbak Imbong. Ingat ya sekali lagi, ada orang yang tidak suka dengan Mbak Imbong dengan dendamnya, dengan peristiwa masa lalunya, sehingga menggoreng berita, menggoreng persoalan ini terus-menerus. Sehingga opininya berhasil. Opini berhasil. Tetapi proses hukum itu tidak bisa berdasarkan opini. Tetapi kan opini ini membuat kita semua jadi gelisah. Ya, opini inilah yang membuat kita semua jadi gelisah. Karena kegelisahan inilah saya mengeluarkan pendapat.
Ya kan? Makanya saya berpendapat. Karena saya berpendapat ini bukan, karena saya ini bukan timnya Mbak Imbong, saya bukan stafnya Mbak Imbong, saya juga bukan penasihat hukumnya Mbak Imbong. Saya, Mr. G, membuat analisa-analisa sederhana yang mudah dicermati, ya. Yang mudah di ini. Ya kalau tugas-tugas eksekusi, tugas-tugas menjalankan proses hukum, ya pengacara tentu saja kan, bukan saya kan, ya kan? Oke. Nah, Mbak Imbong kan memiliki tim dari hukumnya. Ya, misalnya mendengarkan suara kita ini, mendengarkan suara dari sahabat Bapau, ya silakan dicermati yang mana. Siapa tahu dia tidak menjangkau pikirannya, karena kita berikan masukan semacam ini, akhirnya baru ngeh. Oh iya ya, gitu. Ya. Termasuk juga Mbak Imbong sendiri. Ini ya, kalau Mbak Imbong mendengar nih, Mbak Imbong kalau mendengar ini, timnya digerakkan, tim hukumnya digerakkan. Jangan hanya pasrah, Mas Mbak Imbong. Ya. Timnya dikerahkan. Kalau timnya dikerahkan, kemudian memandang analisa-analisa kita ini, saya dengan para teman-teman ini dari sahabat-sahabat Bapau ini memberikan kontribusi. Tapi bagaimana kalau yang pihak diberi keleluasaan diam? Ya, kita ingin membantu tapi tidak bisa secara langsung. Kenapa tidak bisa secara langsung? Karena hukum itu ada kuasanya. Ya. Gitu. Kalau pasal 220 itu Mr. Zini sampaikannya ini tegaskan sekali lagi ya bahwa laporan palsu itu tidak seperti itu.